Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan penyambungan pohon apel putsa atau biasa kita sebut apel India. Adapun untuk penyambungan pohon apel putsa nantinya di sini, yaitu saya menggunakan batang bawah pohon bidara. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari pohon bidara yang akan saya lakukan penyambungan dengan pohon apel putsa nantinya. Kemudian untuk penyambungan nantinya di sini saya akan perlihatkan dua cara yang kita akan lakukan penyungkupan, yaitu yang pertama dengan metode sungkupan lilit pada entris, kemudian yang kedua dengan metode sungkupan berongga pada entris. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan silet, dimana untuk silet yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Bagi para sahabat yang tidak memiliki silet, silakan menggunakan jenis pisau yang lainnya. Intinya untuk mata pisau yang digunakan nantinya tipis. Kemudian kita siapkan gunting pangkas. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Dimana untuk sungkupan di sini saya menggunakan dua bahan. Yang pertama yaitu saya menggunakan parafilm. Dimana untuk parafilm nantinya di sini saya gunakan untuk melakukan penyungkupan lilit pada entris. Sedangkan untuk sungkupan berongga nantinya saya menggunakan plastik pembungkus ses lilin. Kemudian dari plastik pembungkus ses lilin di sini saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan dan pengikat sungkupan berongga nantinya. Kemudian kita siapkan gunting, di mana nantinya gunting di sini kita gunakan untuk memotong parafilm yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris yang akan kita gunakan untuk penyambungan nantinya kita ambil entris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan untuk ukuran entris yang kita gunakan kira-kira sebesar pipet gelas air mineral. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pohon apel putsa agar nanti bisa berhasil dengan baik. Yang pertama di sini saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan dengan menggunakan sungkupan lilit pada entris. Langkah pertama kita melakukan pemotongan dari batang bibit pohon bidara. Adapun untuk ketinggian pemotongan yang bisa kita lakukan kira-kira kurang lebih 10 cm. Kemudian kita ambil entris. Adapun untuk panjang entris yang akan kita gunakan untuk penyambungan nantinya kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm atau sekitar 3 mata tunas yang kita gunakan. Untuk entris di sini kita lakukan pembuangan daun semua. Kemudian langkah berikutnya kita ambil parafilm untuk kita lakukan penyungkupan lilit pada entris. Lalu kita lilitkan pada entris. Untuk pelilitan di sini kita sisakan sekitar 2 cm untuk kita lakukan pengerisan nantinya. Kita lilit saling menutupi. Kemudian langkah berikutnya, kita lakukan pembelahan dari batang pokok pohon bidara.
Untuk pembelahan di sini kita lakukan pas di tengah. Adapun untuk kedalaman pembelahan di sini yaitu kira-kira kurang lebih 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris. Adapun untuk panjang pengirisan entris di sini kira-kira kurang lebih 2 cm. Ini contoh pengirisan entris yang saya lakukan seperti ini. Usahakan bagian bawah itu harus tipis. Kemudian kita masukkan entris. Apabila ukuran entris tidak sama ukuran dengan batang pokok pohon bidara yang kita lakukan penyambungan, usahakan untuk entris yang kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan sambungan. Untuk pengikatan sambungan di sini kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Baik para sahabat, inilah cara pertama yang saya perlihatkan, yaitu kita melakukan penyambungan dengan metode sungkupan lilit pada entris. Kemudian yang kedua saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan dengan metode sungkupan berongga pada entris. Langkah pertama kita melakukan pemotongan dari batang pokok pohon bidara yang akan kita lakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya kita ambil entris. Adapun untuk panjang entris yang kita gunakan sama seperti yang pertama yang saya perlihatkan, yaitu sekitar kurang lebih 10 cm atau sekitar 3 mata tunas entris. Untuk entris di sini kita lakukan pembuangan daun semua. Kemudian berikutnya kita lakukan pembelahan dari batang pokok pohon bidara, di mana untuk tekniknya sama seperti yang pertama, yaitu kita lakukan pas di tengah dan kedalaman sekitar kurang lebih 2 cm. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan entris. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan sambungan. Sama seperti yang pertama yang sudah saya perlihatkan, yaitu kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dan untuk pengikatan jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan. Lalu kita lakukan pengikatan sungkupan, di mana untuk pengikatan sungkupan di sini kita lakukan di bawah ikatan sambungan. Untuk pengikatan sungkupan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, cukup longgar saja agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Baik para sahabat, inilah dua cara yang sudah saya perlihatkan penyambungan pada pohon apel putsa dengan menggunakan batang bawah pohon bidara, yaitu yang pertama dengan metode sungkupan lilit pada entris dan yang kedua dengan metode sungkupan berongga pada entris. Dan setelah kita sudah lakukan penyambungan seperti ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung.
Dan untuk perawatan selanjutnya, tinggal kita menjaga kondisi dari media tanamnya, jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari hasil sambungan kita atau bibit yang sudah kita lakukan penyambungan bisa mengalami kematian. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan saya yang telah berhasil saya lakukan dengan metode sungkupan lilit pada entris dan sungkupan berongga pada entris. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari hasil sambungan saya yang dimana yang pertama ini dengan metode sungkupan berongga pada entris. Bisa kita lihat para sahabat dari hasil sambungan saya di sini sudah tumbuh dengan baik. Nantinya di sini saya akan lakukan pelepasan sungkup karena mata tunas entris sudah tumbuh dengan baik. Kini saya akan lakukan pelepasan sungkup dari hasil sambungan saya. Kemudian ini yang kedua saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan saya dengan metode sungkupan lilit pada entris. Bisa kita lihat para sahabat dari hasil sambungan saya di sini sudah tumbuh juga dengan baik. Kemudian di sini untuk ikatan sambungan saya belum lakukan pelepasan. Nanti dari hasil sambungan saya sudah menyatu dengan baik, baru saya lakukan pelepasan ikatan sambungan. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pohon apel putsa dengan menggunakan batang bawah pohon bidara. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.